Pemirsa, ketinggian debit air di pintu air Manggarai Jakarta dini hari tadi turun. Namun begitu warga Jakarta diimbau waspada karena memasuki bulan November hingga Maret tahun depan hujan diprediksi akan mengguyur kota Jakarta. Meski Senin malam wilayah Jakarta hujan cukup lebat, namun kondisi di pintu air Manggarai Jakarta berada di titik rendah. Ketinggian air hingga dini hari tadi mencapai 600 cm. Padahal sehari sebelumnya ketinggian air mencapai 730 cm. Meski mengalami penurunan, warga Jakarta diimbau waspada karena memasuki bulan November hingga Maret 2016, hujan lebat akan melanda ibu kota Jakarta. BMKG memperkirakan cuaca siang hari ini di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan akan hujan disertai petir.